Nah, ini nih yang bikin mahal nih. Hello Earth, welcome back with me and the twins Minion, and we are the Earth. Jadi guys, hari ini kebeneran sedikit topik yang agak melenceng dari biasanya. Gue sebenarnya sih punya pertanyaan juga, kalau kita bahasanya Earth Auto Concept, auto, kendaraan, beroda, ya ini juga beroda gitu. Langsung aja guys, ini gue sendiri juga agak sedikit bingung untuk present ke kalian. Ini adalah sebuah sepeda yang bisa dibilang lagi hits-hitsnya di Indonesia, yang dulunya harga bahannya itu hanya kisaran puluhan ribu, dan sekarang ini nggak tahu gimana ceritanya, apakah karena tren lagi dunia terkena COVID, orang harus terbawa menjadi lebih rajin berolahraga. Tentunya untuk kendaraan pilihannya adalah sepeda. Jadi ini langsung aja nih guys, di belakang gua ini adalah contoh satu sepeda Minion, sebutannya tuh Minion guys, keluaran dari Phoenix. Nah, cuman nanti gue akan kasih tahu ke kalian apa yang namanya Phoenix, tanda kutip, yang bisa dibilang harganya sekarang lagi gila-gilaan mahalnya, dan tentunya kebenaran Earth ada satu. Ya, jadi gini guys, sebelumnya Minion itu mungkin kayak hanya sebuah penyebutan. Kenapa disebutnya Minion? Karena sepedanya kecil banget. Kalau kalian sebelum-sebelumnya mungkin mengamati kayak iklan-iklan di dunia sekarang itu, Indonesia mengeluarkan iklan Yakult mungkin. Ibu-ibu goes sepeda Yakult, ya ini bahannya sepedanya. Jadi kalau bicara soal sepeda Minion alias Phoenix, itu adalah sepeda bangsa tahun 80-an, era 80. Dimana yang nggak tahu gimana ceritanya itu sekarang mahal banget guys. Sekarang contoh aja gini, ini bahan kisaran kurang lebih dulu belum memarak-memaraknya itu 75.000 sampai 150.000. Kalian udah bisa mendapatkan sepeda segelondong begini. Namun karena zaman berubah, karena zaman bergerak menjadi seperti sekarang, ini bahan tuh bisa mencapai 600.000 sampai dengan 1 juta tergantung kondisi dan tergantung bahan. Dan bedanya adalah gini guys. Ini adalah Phoenix. Phoenix itu macem-macem banget keluarannya. Ada yang dari Taiwan, ada yang dari Jepang, dan juga ada yang dari England alias UK. Jadi bedanya adalah begini, ini sama-sama Phoenix guys, cuman pengeluaran produksi yang untuk bahan yang Earth punya ini ada capnya beda nih, namanya Century. Jadi kalau yang mereknya Century itu bisa dibilang keluaran UK alias Inggris tahun 80-an, yang jujur gue langsung sebut harga, gue tebus ini harganya 800.000 guys. Nah, jadi gue gak ngerti nih nanti bakal jadi harganya berapa, karena gue hoki banget dulu itu gue ngebeli yang ibaratkan bahan-bahan banget seperti ini. Nah, jadi ada lagi guys, ini adalah Phoenix nih, tapi ini Phoenix Cina yang bisa dibilang belinya paling sekarang 100.000 sampai 200.000, bahannya kalian begini. Dan tentunya guys, kalau kalian mau lihat perbedaan yang Phoenix rare item dengan yang biasa adalah di wilayah sini. Ini kalau kalian lihat emang bentuknya kan melengkung ya. Bentuknya melengkung, tapi ada sanggahan di sini. Tapi kalau yang bener-bener build up guys, ini tuh lihat. Ini jadi platnya tuh jadi satu dan benar-benar nggak ada sanggahan tulangnya, dan tentunya tubularnya itu lebih kokoh daripada Phoenix yang biasa. Jadi kalau yang ini buatan UK, kita bisa melihat langsung aja ini beda banget gitu. Dari bahan aja ini kokoh banget. Ya. Dan untuk merestorasi jadi yang seperti ini, nanti di akhir topik pembahasan, makanya kita pindah dulu ke sini nih. Yang paling susah untuk membangun alias restorasi adalah hal-hal seperti ini. Udah dirangka yang tahun 80-an, tentunya pasti ada karat dan kropos dan bolong seperti ini. Hal seperti ini kita harus tambal nih dengan plat baru.
kalau enggak kalian lagi ngegoes, udah lagi capek-capek, tiba-tiba ada surprise, jebret, putus rangkanya. Kan enggak lucu gitu guys. Dan kalau kita lihat, ini nih bener-bener kita harus ngepres dulu. Press sasisnya dulu, harus bener-bener rata ya. Dan terbuang dari karet-karet, kita buangin semua deh guys. Pokoknya kita bikin bagus banget. Jadi gitu, kesulitannya adalah masalah karat dan lempengnya sasis si Phoenix itu sendiri. Lanjut aja, ini adalah salah satu Phoenix yang sudah jadi guys. Gue jujur aja nih, gue mau open harga langsung. Oke, sekarang harganya rangka udah tercet apa segala macam, kisaran 1 juta sampai 1 juta setengah. Udah full restorasi. Tapi di Phoenix yang dibuild ini, kalian bisa lihat aja guys, ini rantainya parah banget. Ini ada cakram. Dan Phoenix yang ini, gue custom bracket. Alias ini yang rangkanya tadinya polos, kita benar-benar di sini bikinin si bracketnya dengan bentuk yang harus detail dan presisi mengikuti era tahun 80-an gitu. Jadi ini mau, ini benar-benar si sepeda tuh nggak kelihatan kayak customan dudukan si bracketnya gitu, bracket remnya guys ya. Dan tentunya kalian kalau mau lihat lagi, ini benar-benar giginya dia sudah menggunakan Shimano yang katanya ini kalau gear set kayak kaki full seperti ini kisaran 15 juta guys. Gue pertama dengar gue kaget banget, tapi ya mungkin karena zaman lagi membutuhkan sepeda, makanya harga akan naik semua. Jadi gitu guys. Dan topik kali ini gue buat kenapa, biar kita di sini juga tahu tren di luar area kita, alias di luar zona nyaman yang biasa kita mainan motor, mainan mobil, kita bedal-bedal. Sepeda pun akhirnya kita juga mainkan. Dengan ini kita kombinasi warna black piano, signature kita, ditambah super red. Jadi ini two tone ya. Dan vinilnya sendiri kita bikin stiker detail, kita bikinin semua, pokoknya tampilannya jadi seperti ini. Menurut kalian setuju atau tidak? Dan tentunya gue mau tanya, untuk budget 15 juta, sorry guys, kalian setuju nggak? Boleh like atau nggak komen di bawah, dan kita diskusi tentang sepeda itu boleh di komen di bawah. Jadi sebelum dilanjut lagi juga gue ingetin, kita punya 5 Instagram guys. Dan tentunya yang nambah 2 lagi karena ada divisi baru, yaitu @earthmotoclans dan Bimmer untuk BMW. Di sana juga kita lagi ada project BMW yang nanti gue akan present kalau mobil udah jadi. Akhirnya mesinnya sudah menyala dan gue akan pamer ke kalian. Jadi gimana? Menurut kalian setuju nggak? Kalau apa ya? Kita sekarang berusaha untuk hidup sehat dengan mengeluarkan budget kisaran 15 juta sampai 20 juta untuk membeli minion seperti ini. Menurut kalian worth it atau tidak? Gua tunggu komennya di bawah. Dan tentunya semakin gua tahu tentang sepeda, berarti bener guys, namanya kesehatan itu mahal. Makanya kalian di luar sana juga stay safe, pakai masker, jangan lupa cuci tangan sering-sering, dan berolahraga. Ini membuktikan banget nih. Jadi sepeda yang dibuild 15 juta sampai 20 juta tampilannya seperti ini. Nah, menurut kalian gimana? Hasilnya seperti ini rakitan kita. Kalian suka atau tidak? Boleh komennya di bawah. Dan mungkin gue nggak bisa panjang lebar lagi. Karena gue juga di sini kalau untuk bermain soal sepeda gue nggak bisa present terlalu banyak karena gue belum terlalu detail tahu, tapi kita sudah merakit seperti ini. Jadi sebelum ketinggalan informasi lagi, gue kasih tahu kenapa ini sepeda harganya mahal banget ya, untuk kayak kakinya dan rantainya semua. Karena di luar sana ada satu merek sepeda, mereknya Brompton. Brompton yang awal mulanya keluar kisaran sekitar 20 juta, sekarang menjadi 50 juta, bahkan 80 juta. Jadi menurut kalian gimana? Lebih worth it bikin sepeda seperti ini maksimum di angka 20 juta atau beli jadian yang namanya Brompton? Tapi jangan kaget guys, karena ini gue bakal kasih tahu kenapa ini sepeda dirakitnya mahal. Adalah di suaranya guys. Nah, ini nih yang bikin mahal nih. Satu, ini suara tuh Brompton banget pokoknya. Jadi ini suara kretek, itu yang ciri khasnya ada di sepeda ini. Dan tromolnya kalau bisa dibilang, bukan tromol guys, tentunya ini kaki-kakinya tuh berputarnya tuh ringan banget. Makanya kenapa harganya mahal. Jadi itu adalah informasi seputar gearsetnya.
Dan tentunya guys, gue gak lupa ucapin thank you banget buat kalian yang sudah mewujudkan mimpi kita untuk mencapai 30K subscriber. Gue thanks banget, gue mewakili tim Earth ucapin banyak terima kasih. Dan gue akan tepatin janji gue, yaitu apa? Menghancurkan expander merah. Ya, pokoknya stay tune terus, gue akan bikinin videonya akan seperti apa, konsep video seperti apa, demi merayakan 30K subscriber Earth Auto Concept YouTube. Makanya, buat kalian juga jangan lupa add Instagram kita dan tentunya subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis dan sangat membantu kita dalam mengembangkan topik-topik yang lebih baik dan baik lagi. Jadi, mungkin gue gak bisa panjang lebar lagi. Thank you for watching and be the best on Earth guys. See ya.